Kata para ulama itu, ihzar asyauka, jauhilah kamu dari asyauk. Asyauk itu artinya duri, tersusun dari huruf jayah tiga, shin, wawu, kaf. Shin, syarik, wawu, wakil, kaf, kafir. Setiap apapun yang sifatnya itu perserikatan, perkumpulan, pasti akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Illal ladzina amanu wa aminu salihat, kecuali perserikatan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang beriman, keimanan kita tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu agama. Kemudian kita berusaha mengamalkannya. Ketika sebuah lembaga atau orang-orang yang berada di sebuah lembaga, mereka tidak mau mengedepankan menuntut ilmu, mereka hanya fokus semangat, tapi ilmunya kurang, maka akan ada kezaliman satu sama lain. Kalau mereka mau belajar, pastinya mereka akan mengetahui ketika muncul penyakit ini, obatnya ini. Muncul penyakit itu, obatnya itu. Tapi kalau kita tidak mau belajar, ya kita nggak akan tahu solusinya. Ketika penyakit ujub menimpa kita, ketika penyakit riak menimpa kita, kita nggak tahu bagaimana solusinya. Berarti pentingnya belajar, kemudian mempraktekannya.